Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hi guys, welcome back again with me, Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kita akan mencari lokasi dari ntar, kita beli dulu carbon rod, guys, ya. Kalau mencari ikan rare, minimal kan carbon rod lah, biar cepet. Biar cepet ngerilnya, guys. Dan gue menggunakan temporary luck dan standard bait, biar cepet ketemu, guys, ya. Kita jual ini lagi satu nyangkut. Kita menuju ke Costa Rica dan gua akan share kepada kalian kemana kalau ingin mencari striped marlin, guys. Ikan ini hanya ada pada siang hari, guys, ya. Kalau malam nanti nggak ada, guys, ya. Oke, langsung saja kita menuju lokasi di mana gua biasanya mencari striped marlin ini. Striped marlin ini sih bisa ditemukan di hampir semua spot, guys, ya. Tapi kita share spot yang biasanya gua parkir di mana yang biasanya gua gunakan, guys, ya. Kita ke atas sampai bertemu dengan ujung atas ini, ada pilar di situ, dan kita menuju ke Great Depth. Wih, rame, guys, sini. Eh, bukan, satu orang doang. Gua kira itu orang tadi, kayu doang, guys. Kita coba mencari whale shark di sini, bisa ditemukan, guys, ya. Tapi video kali ini gua mencari striped marlin. Mudah-mudahan ketemu dengan cepat. Yang perlu kalian lakukan hanyalah cast and wait, atau mau lebih cepat bertemu dengannya, gunakan standard bait, lempar-lempar, guys. Video kali ini gua cast and wait aja. Atau kalau gua nggak ketemu, nanti gua skip aja sampai bertemu dengan striped marlin, guys, ya. Oke. Nah, setelah update, striped marlin jadi diem, guys. Kalau nggak striped marlin, ini blue marlin, guys, ya. Dua aja pilihannya. Barnya diem, nggak gerak-gerak lagi, guys, kayak dulu, ya. Sekarang striped marlin dan blue marlin barnya nggak gerak. Perfect barnya diem, guys. Kayak narik selfish kita. Dan bedanya blue marlin itu siang malam ada, dan striped marlin ini hanya ada pada siang hari. Oke, bener, guys, striped marlin gua udah gua tangkap. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Gua cuma share cara mencarinya dan perubahannya setelah update, guys, ya. Bye, guys.